Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel kami. Video kali ini kita akan print stiker. Di sini kita menggunakan kertas merek e-print, glossy ya. Ukurannya ukuran A4. Kita akan print stiker, tapi tidak luntur. Dijamin tidak luntur walaupun ngeprint. Oke, kita keluarkan kertasnya. Kertasnya seperti ini ya, dia mengkilat, warnanya putih. Oke, sekarang kita taruh. Kita akan masukkan ke kertas ke printer. Di sini saya menggunakan printer Epson WFC5290. Kita paskan dulu. Sudah pas. Lalu kita akan setting. Pastikan ukurannya A4. Kita cari sampai ketemu A4. Ini dia. Kita oke. Jenis kertasnya kita pilih. Kita menggunakan jenisnya itu mengkilat, karena dia glossy. Jadi kita settingnya mengkilat. Oke, sekarang kita akan print. Di sini desainnya saya hanya ambil di internet karena kita akan menguji hasil dari print menggunakan printer Epson WFC5290. Jadi walaupun ngeprint tapi tidak luntur. Oke, kita print. Ini dia hasilnya. Kita akan lihat. Ini hasil dari print menggunakan Epson WFC5290 di kertas stiker merek e-print. Bagus ya. Dia seperti foto. Ini dipastikan tidak luntur karena menggunakan tinta pigmen. Kita akan potong dulu satu ya. Potong sesuai dengan ukuran stiker. Ini dia hasil potongnya. Tidak rapi, tidak apa-apa. Karena kita akan menguji stiker ini luntur atau tidak. Kita akan rendam ya, nanti di air. Ya, selanjutnya kita potong satu atau dua lagi ya. Kita akan potong. Ini dia yang sudah kita potong tadi. Kita akan menguji. Kita akan rendam di air, apakah luntur atau tidak. Kita ambil air dulu. Ini dia airnya. Kita akan taruh di sini ya. Oke, sekarang kita akan rendam hasil print tadi. Ya, kita akan rendam seperti ini. Benar-benar tidak luntur. Jadi, tinta pigmen ini sangat bagus dan sangat cocok
untuk cetak stiker dan tidak luntur. Jadi teman-teman bisa cetak sendiri menggunakan printer, menggunakan tinta pigmen, hasilnya bagus dan tidak luntur. Kita rendam ya. Kita akan potong satu lagi. Kita akan rendam juga. Ya, seperti ini. Ini dia. Tinta biasa dipastikan akan luntur. Kita akan gosok ya. Kita akan gosok coba satu. Ya, tidak luntur. Walaupun kita gosok. Ya. Kertasnya yang rusak ya. Kalau gambar tetap tidak luntur. Jadi buat teman-teman yang ingin print stiker, diusahakan menggunakan tinta pigmen. Tinta original dipastikan akan luntur. Walaupun kita sudah gosok di sini, dia tidak luntur ya. Kita akan gunting satu lagi. Kita akan tempel di gelas ya. Mungkin nggak cocok dengan stikernya, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba. Kita akan tempelkan di gelas. Seperti ini ya. Kita akan lepas. Nah, seperti ini. Kita akan ambil gelasnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.